Saat ini pemirsa ada wisata unik dan menarik di Kabupaten Sumedang. Tempat wisata tersebut yaitu tempat wisata Luiseeng. Keunikannya, tempat wisata alam tersebut yaitu menawarkan keindahan dan suasana alam yang sejuk dan asri. Pemerintah Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja bersama kelompok penggerak wisata Kabupaten Sumedang menggelar pekan atraksi wisata di objek wisata Luiseeng. Destinasi Luiseeng yang berada di Dusun Sanding, Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ini kini tengah viral dan mulai ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata Luiseeng merupakan desa wisata yang memanfaatkan potensi alam sekitar dan aliran Sungai Cicapar. Pengunjung selain dapat berwisata air, juga dapat menikmati tontonan pertunjukan seni budaya dari para seniman lokal Kabupaten Sumedang. Kalau misalkan zaman sekarang kayak ruatan kayak gitu udah jarang banget di desa-desa lain kalau di sini, jadi jauh-jauh ke sini juga pengen ciri khas dari desa ini. Kesannya gimana tuh teh? Kesannya itu ya seneng lah bisa tahu dari adat Sunda yang sebenarnya yang udah hampir hilang gitu di masyarakat. Kadis Budparpora Kabupaten Sumedang, Hari Trisantosa mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kelompok penggerak wisata, pihak desa dan masyarakat yang sudah secara bergotong royong meningkatkan potensi wisata yang ada di desa tersebut. Kita sangat mendukung sekali dan sangat luar biasa bagaimana partisipasi warga masyarakat ya, baik di budayaannya, juga karang taruna dan juga semua ini bagaimana mereka meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka di desa ini sehingga komunitas-komunitas juga bisa hadir membantu ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu ini juga mengangkat potensi wisata yang ada di Sumedang khususnya di Dewa Siwa ini. Pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, beberapa petugas disiagakan di lokasi wisata agar dapat memonitor dan menghimbau warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pada masa AKB. Dengan adanya wisata Dewa Siwa ini, diharapkan Kabupaten Sumedang menjadi tujuan wisata dan akan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Diki Guntara, Bandung TV.